Era mobil listrik di Indonesia sudah dimulai, dan Nissan memastikan akan membawa mobil listrik pertamanya ke Indonesia pada tahun 2020. Dan sekarang, kita bakal cobain mobil listrik pertama Nissan yang akan dijual di Indonesia. Ini dia, Nissan Leaf. Seperti halnya mobil konvensional, di sini juga ada kap mesin. Tapi di baliknya, ini bukan mesin, melainkan ini inverter. Jadi ini adalah inverter yang mengubah listrik dari baterai menjadi tenaga ke dinamonya. Dan di tengahnya sini nih, ini ada bagian untuk chargingnya. Ini ada dua port. Coba kita buka dulu ya. Nah, ini ada dua sumber pengisian. Kalau yang kiri, yang besar ini buat fast charging. Jadi dari kondisi 0 hingga 80% itu cuma dalam waktu 60 menit saja. Sementara untuk yang ini, yang charging normal ini, dia bisa antara ada yang 24 jam kalau yang pakai soket biasa, atau yang wall charging itu sekitar 7,5 jam. Nah, ini chargernya ada di sini, teman-teman. Jadi Nissan kerja sama-sama Delta untuk sumber pengisian dayanya. Dan caranya gampang banget. Ini ada penutupnya ya. Tinggal kita colokin aja. Tuh, dan di sini bisa kelihatan nanti kalau dia sudah charging, ada indikatornya nih. Ini artinya sedang mengisi daya. Ini ada 3 indikator lampu. Artinya ini udah setengah lebih lah kondisi baterainya. Tampilan secara keseluruhan ini seperti layaknya mobil-mobil hatchback gitu ya. Di Nissan tuh kita kenal ada Nissan March. Cuma memang dimensinya itu sedikit lebih besar. Kalau secara tampilan depan, ini memang ada ciri khas dari Nissan. Misalnya dari grillnya yang berbentuk V. Cuma bedanya kalau di mobil listrik dia nggak ada kisi-kisinya. Karena memang di dalam cupnya ini dia nggak ada mesin. Tapi walaupun nggak ada radiator, dia tetap membutuhkan kipas gitu ya di dalamnya. Untuk AC dan juga pendinginan inverter. Lampunya dia sudah mengandalkan LED. Sementara untuk fog lampnya dia masih halogen. Sekarang kita beralih ke bagian samping. Pelaknya dia pakai ukuran 17 inci. Walaupun dia 17, tapi kok di hatchback ini kelihatan kecil ya. Karena secara spakbornya dia besar banget. Ada emblem zero emission, karena memang ini full electric, jadi tidak mengeluarkan emisi sama sekali. Spionnya, ini ada kamera di sini, depan belakang pun ada, artinya dia sudah punya fitur round view monitor. Ketika kita parkir, itu sangat dimudahkan banget. Ini yang warna putih, dia ada two-tone, atapnya warna hitam, sementara bawahnya warna putih. Dan kalau teman-teman lihat, nih, dia udah keyless. Nggak cuma di sisi pengemudi, tapi juga sisi penumpangnya. Bagian buritannya juga lucu banget ya. Ini kayak mengingatkan sama Juke sih. Desainnya bumerang seperti ini. Ini sudah LED untuk remnya, cuma untuk lampu sen dan juga lampu mundur dia masih mengandalkan bohlam. Ini juga ada logo zero emission, dan di sebelah kirinya ada emblem Leaf. Nah, ini nih, tadi saya bilang ini ada kameranya, dan pembukaannya ini sudah soft touch. Nggak nyangka bagasinya ternyata luas banget, teman-teman. Ini koper besar sih, muat 3 kali bisa dibilang ya. Karena sebetulnya si ban serepnya itu ada di bagian bawah, ada di bagian sini nih. Jadi dia nggak menyita ruang bagasi. Oke, sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Oke, secara interior dia memang layaknya mobil penumpang pada umumnya, karena ini sudah diproduksi massal. Joknya sudah lapis kulit. Kombinasinya ada seperti blue drew di sini ya. Begitu juga kalau ngeliat dashboardnya simple. Steernya ini mirip banget sama Serena sama X-Trail, cuma bedanya dia nggak ada adaptive cruise control kayak si X-Trail. Di tengah ini ada selektornya untuk transmisi. Ini kecil banget ya, mirip sama kayak mobil-mobil hybrid, sama kayak mobil electric pada umumnya sih. Di depan ini ada panel instrumen, ini lengkap banget infonya. Kalau di sebelah kanannya itu speedometer, sementara di bagian kirinya itu ada layar TFT.
infonya banyak banget, nggak cuma kecepatan dalam bentuk digital, lalu juga average konsumsi. Kalau di sini kilometer per kWh. Nah, mobil ini memiliki daya sebesar 110 kW atau bisa dikonversikan menjadi daya kuda itu sebesar 147,5 dan torsinya 320 Nm. Ya, kalau setara dengan daya segitu tuh kayak mobil 1500 tapi pakai turbo, ya kan? Untuk baterainya dia ada di bagian bawah, dayanya itu 40 kWh. Mobil ini bisa melaju sejauh 320 km lah kalau dalam kondisi normal pemakaian. Dan uniknya, mobil ini nggak cuma sebagai penyimpan daya juga, tapi ketika dibutuhkan, misalnya dalam keadaan darurat gitu ya, bencana, kayak di Jepang gitu ada gempa, dan di rumah itu nggak ada listrik, mobil ini bisa menyuplai listriknya. Ataupun kalau misalnya dalam kondisi cuaca dingin, karena ini kan zero emission, mobilnya bisa masuk ke ruangan gitu, misalnya ke hall, terus heater dinyalain jadi penghangat. Keren ya. Nah, sekarang langsung aja kita bakal cobain mobilnya. Oke teman-teman, sekarang kita nyobain, ini adalah Nissan Leaf, mobil listrik pertama Nissan yang bakal dijual di Indonesia. Oke, sekarang sebelum jalan kita pastikan ada indikator hijau di sana, itu artinya ready to drive ya mas ya. Sekarang kita jalan ke Pinangkede ya. Oke, parking brake electric release, kita udah siap jalan. Di sini ada mode berkendaraan juga, sebetulnya ada normal sama eco. Ini lebih kepada sensitivitas si pedal akselerasinya sih terhadap si respon motor listriknya. Oke, ini kita pakai mode normal dulu. Sebetulnya ada mode e-pedal, nanti kita bakal ngerasain juga. Ini bantingannya sih enak loh. Nah, ini sebetulnya kalau di bawah 30 km per jam itu ada namanya sound pedestrian fiturnya, jadi ini ada bunyinya sedikit, ini supaya nanti si pedestrian atau orang-orang di sekitar itu paham atau ngeh gitu ada kendaraan di sekitarnya. Nah, sekarang kita bakal nyobain mode e-pedal, kita bakal ngerasain bedanya dengan mode normal. Oke, sekarang kita injek lagi pedal akselerasinya. Nah, ini di tanjakan, coba kita lepas ya. Nah, ini bakal ngerem nih, kayak ada fitur hill start assist ya. Kita gas lagi. Dengan mode e-pedal, kita bisa pakai satu pedal aja. Cuma nginjek pedal akselerasinya. Kalau kita mau jalan, kita tinggal injek. Tapi kalau kita misalnya mau rem, kita angkat pelan-pelan. Nah, dia bakal ngerem. Bahkan sampai saya angkat kaki pun, dia akan ngerem dengan sempurna. Ketika kita mau jalan, kita injek lagi pedal akselerasinya. Fitur ini berguna banget kalau kita misalnya sedang di lalu lintas yang padat gitu ya, merayap, stop and go, itu pakai mode ini sih pas banget nih. Boleh agak digas? Wah, emang kalau mobil listrik tuh yang paling berasa ya adalah torsinya, teman-teman. Ini torsinya berapa? 350 ya? 350 Nm. Sementara dayanya itu 110 kW. Asik juga sih ya. Ya, tinggal nunggu tahun depan sih, nggak lama lagi. Kayaknya oke juga ya, beralih ke mobil listrik. Ya, itu dia teman-teman, impresi berkendara bersama Nissan Leaf. Jadi memang ada tadi beberapa percobaan yang saya coba. Jadi ada di mode normal dulu, itu memang senyap banget, emang karena nggak ada suara dari mesinnya kan, itu jalannya smooth. Udah gitu bantingannya juga, bantingan suspensinya itu enak banget. Dan udah gitu tadi kita nyoba di e-pedal. Di e-pedal itu kita cuma memanfaatkan satu pedal aja, yaitu pedal akselerasinya. Ketika kita berjalan gitu, kita tinggal tekan aja pedal akselerasinya. Sementara kalau mau kita ngerem, itu tinggal angkat aja, mobil akan berhenti dengan sempurna. Bahkan saat ditanjakan tadi, itu ngerem banget mobilnya, udah kayak ada fitur start assist-nya. Saya sih ngerasanya gitu ya, nyaman banget pakai mobil ini, dan untuk tahun depan gitu, Nissan tahun 2020 akan menghadirkan ini. Ya mungkin untuk anak-anak sekarang gitu ya, yang katanya generasi milenial, mungkin mulai memikirkan nih, akan beralih ke mobil listrik. Sesuai namanya, Nissan Leaf, leading environment friendly, affordable family. Jadi semoga saja
mobil ini affordable secara harganya sehingga banyak masyarakat yang bisa beralih ke mobil listrik sehingga lingkungan di Indonesia, terutama Jakarta, bisa lebih bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Giri Toto jika belum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.